Oke guys, kita lanjut lagi review job Propet atau Templar level 198 di Silvers. Ini lucu nih. Tuh statusnya lu lihat tuh, full STR. Ini ID punya teman kita nih. Kalau teman-teman yang tahu kucing itu punya si kucing nih. Thank you sudah meminjamkan akunnya. Tuh lu lihat tuh, HTBS-nya beginian. Tuh, apaan Korea? Sayapnya Maril plus 1, petnya Blue King Momo plus 9, weaponnya Magical Stick plus 7, weapon job Templar atau Propet, jadi udah weapon job 2 nya tuh. Nah, kenapa full STR, nanti gua akan lihatkan kenapa. Tapi kita ke skillnya dulu. Ini Templar itu lebih ke ngedamage itu dia tuh, tapi karena bingung mau untuk farming atau PvP, kembali lagi ya statusnya beda-beda udah pasti. Nah kalau job satunya itu maksimalin buffnya juga ya, gua rasa supaya enak bisa nggak solo buff. Tapi yang gua lihat di sini nggak kepake ininya, apa namanya, buff-buffnya tuh, apalagi skill attacknya, karena pure combo lebih enak. Ada juga yang mainin skill sih, cuman karena ini main STR jadi kombonya gila-gilaan. Jadi dari priest atau cleric-nya job satunya ini normal skillnya tuh. Tapi lebih dominan ke bukan kayak full buff gitu kan. Soalnya ini nggak kebuka AP expansion-nya sama heal group-nya ini nggak kebuka. Nah, kita ke Templar nih. Ada yang namanya fanaticism. Dia itu tulisannya depth nambah defense 215, ini masih level 1. Terus ada penitence, HP recovery 60% tuh. Ada ward dimana dia buff menambah damage 138. Nah ini nih yang paling keren ya, combo master sama kayak berserker loh, nanti bisa dilihat itu. Terus ada repetence level 5, udah mentok. Jadi cuman sedikit doang sebenarnya skillnya, karena ini gameplaynya combo banget nih. Jadi skill yang dibutuhinnya kita anggap begini aja. Ini tunggu. Ini buff-buff begini, pencet-pencet aja. Karena kurang maksimal juga sih. Nih lo lihat nih. Tunggu. Eits, salah kan? Time speed. Sama apa HP expansion tuh. Nah, attack nambah 45, akurasi nambah 93, defense nambah 65, MSP 35. Memang kurang maksimal karena emang statusnya full STR. Jadi bisa dibilang kalau lebih maksimal ya pakai buff yang Apos atau cleric yang emang buff beneran yang full INT. Terus gameplaynya gimana? Nah, karena sini nggak ada, ada ini doang nih. Nah ada nih Giant Swing nih, lihat nih Giant Swing sama Giant Swingnya aja. Mana nih? Nah nih yang paling penting ini sih. Ini kita anggap Giant Swing itu skill job satunya, repetence itu job Templarnya atau Propetnya, fanatism, terus ada combo master ini pasifnya, ini juga pasif penitence, ada urat tuh dikit doang kan skillnya. Tapi level 198 ya, mungkin kalau udah 251 mentok beda lagi gameplaynya. Jadi yang bisa gua liatin hanya sedikit doang begini. Kita coba skillnya, basic hitnya aja dulu nih. Nih skill job satunya nih, Giant Swing. Tuh 15k. Tuh 14k. Terus ada repetence, skill dari Propetnya 22k. 20k. Itu belum pakai buff dari Propetnya nih. Ini defense nambah, ini nambahin damage. Tuh tes lagi nih,
tuh jadi 17k skill job satunya nih, jadi 17k. Di sini ada repetence tuh 25k, 25k. Ini lagi 25k. Nah, kenapa kok skillnya kurang enak kayaknya damage-nya? Ya karena combo itu. Supaya paling gampangnya kita pakai combo dasar aja, AES AAAA nih. Berapa tuh kombonya tuh? Tuh lihat tuh damage-nya. Gila-gilaan kan? Tuh, nih. Gila-gilaan gak tuh? Apaan? Nih, terakhir nih. Tuh. Terus gimana? Enak gak farmingnya? Oke, kita akan meluncur ke... Eh, ini dulu nih, nih. Tadi kan pakai Maril. Nih, kita pakai Murder Nail. Beda gak kombonya? Tuh. Nggak beda jauh kan? Makanya lebih baik ditebelin lah. Tuh. Sama ASPD ya. Nggak beda jauh kan soalnya. Nah, tapi ini very low banget ini. Equip seadanya ini tuh, bener-bener seadanya. Kita ke Poibus kali, semoga nggak dirusuhin kita nih. Ya lo lihat aja equipnya begini coba. Makanya gue pun ngeri juga nih. Ya equip begini coba. Nggak usah pakai skill kan, combo doang. Itu bisa digabung-gabungin sama tadi ada yang namanya HP recovery 60%. Kan pasifnya tuh, jadi tinggal dimaksimalin pasifnya. Misalkan kalau ada yang enakan main skillnya, ya itu beda-beda makanya. Nggak buka, jadi bukan harusnya combo tuh kayak begini yang bener. Jadi bukan bener salah, tapi banyaknya gameplay menyesuaikan. Jadi cuman kayak referensi aja. Wah kalau si A dia main combo, kalau si B dia main skill, kan banyak. Dan gak ada yang salah, gak ada yang bener. Itu aja sih poinnya. Nih kita ke Poibus. Gue mau ke Estel. Tele. Pegel. Tele. Kesana. Tunggu. Ini pun sama. Gue akan bikin perbandingan yang tadi. Nah nih ada Momo nih. Depan mata. Nih kita coba skill nih. Tuh kalau skill tuh. Ya. Kalau skill. Nih, kalau combo nih. Tuh. Terus yang gua rasa ya, pasifnya itu yang ini nih. Nama pasifnya itu sebentar. Penitence. Yang gua rasa kayak nih gua akan kurangin dulu darah gua. Nah, tuh. 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 Kayak life steal. Jadi bisa dibilang nggak butuh pot merah sih. Makanya status tinggal otak-atik aja enaknya gimana. Nah, tuh kan. Kan nggak ngeluarin AP juga. Tuh. Jadi cuma mainin combo doang. Berapa kali combo doang ini? 1 2 3 4 5 6 6 6 kali combo. Ini coba nih kita maksimalin lagi nih. Tuh. Lima combo. Itu 5, rata-rata 5 combo. Nah ini adalah review Joe Propet atau Templar di Silvers level 198. Status full STR, gameplay combo, dan ya gameplay combo, equip sangat-sangat very low. Jadi gimana penilaian teman-teman? Enak atau enggak? Kalian yang nilai. Thank you yang sudah nyimak. Mungkin semoga sedikit membantu. Jadi kita air aja.
Thank you.